Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu kembali dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi sebuah video tentang cara upgrade memori atau RAM laptop Toshiba Satellite seri M105S322. Namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe, untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Dalam video ini, kita akan mengganti atau upgrade RAM laptop, dari kapasitas 1GB menjadi 4GB, RAM yang lama jumlahnya 2 keping, posisi slot pertama berada di bawah keyboard, dan yang kedua berada di bagian belakang laptop. Pastikan tonton lengkap videonya agar tahu cara mengganti RAM atau memori laptopnya. Silahkan pelajari dan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, selamat menonton.